Walaupun ianya seorang penyapu sampah di tepi jalan, tetapi dia membuat kerjanya dengan begitu rasa bangga dengan kerjanya, tugasan dan amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Saleh, Syed Abdul Rahman Al-Mufaddal. Saya sekarang ini sebagai pengarah eksekutif haji dan telah pun berkhidmat dengan penuh kasih sayang di tabung haji ini selama 33 tahun 2 bulan dan saya ditugaskan pada peringkat awalnya masuk tabung haji ini sebagai pegawai pelaburan saham di Jabatan Pelaburan. Kemudiannya sedikit masa saya di Jabatan Kewangan, kemudian balik di pelaburan dan kemudiannya diamanahkan untuk dipinjamkan menjadi CEO Tabung Haji Travel selama 2 tahun. Kemudian balik semula menerajui satu jabatan baru, Corporate Finance, dan sekarang ini berada di Jabatan Haji, diamanahkan sebagai ketua di Jabatan Haji ini. Okay, sebenarnya tak banyak masa lapang pun kerja tabung haji ini, teruk jugalah. Dan juga saya rasa hujung minggu pun banyak jemputan-jemputan kahwin dan sebagainya. Walaupun ada masa lapang tu, saya tumpukan kepada 3 aspek lah. Iaitu satu, sedikit untuk diri saya, sedikit masa untuk keluarga dan sedikit masa untuk masyarakat. Maksud saya di sini, pelibatan saya dalam masyarakat, saya bersama isteri saya banyak terlibat dalam kebajikan masyarakat melalui pelbagai platform seperti NGO, masjid dan juga persatuan penduduk dan sebagainya. Membantu mereka-mereka yang kurang bernasib baik dari segi bencana dan sebagainya. Dan juga kami tumpukan juga kepada pendidikan, pendidikan anak-anak dan juga pendidikan ibu bapa golongan B40 ini. Kerana saya rasa, kami rasa bahawa golongan parents atau ibu bapa B40 ini perlu diberi penekanan tentang pentingnya pendidikan, teknik-teknik membantu pendidikan anak-anak. Jadi inilah di antara perkara-perkara sumbangan kita dalam masyarakat. Kemudian dengan keluarga, dengan anak yang ramai, 6 orang anak. Sekarang ni pun dah ada cucu. Walaupun orang kata saya masih muda, orang kata bukan saya. Tetapi alhamdulillah saya rasa bahawa masa yang kita beri kepada anak-anak dan cucu-cucu sungguh orang kata terapeutik ataupun memberi satu kegembiraan dan juga release stres sikit. Ya. Bawa cucu keluar tanpa ibu dan bapa mereka. Jadi satu perkara yang enjoyable jugalah masa bersama. Kemudian untuk diri saya sendiri, saya rasa sikit sebanyak saya membuat gardening ataupun berkebun di rumah. Dulunya adalah tanam pokok bunga, pokok daun hijau dan sebagainya. Dan sejak PKP ini, saya venture jugalah kepada sayur-sayuran. Jadi seronok jugalah bila nak masak ataupun nak makan, time makan tu kita keluar ke luar halaman rumah kita, kita petik sayur-sayuran dan makan secara fresh. Jadi petikan secara penuh kasih sayang ini lebih memberi kepuasan dalam kita nak makan, share bersama dengan keluarga. Jadi itu sedikit sebanyaklah masa yang saya spend dalam masa lapang saya. Saya rasa sebenarnya banyaklah yang kita boleh pelajari daripada orang-orang yang berjaya sama ada tempatan ataupun di luar sana, termasuklah yang silam ataupun yang ada sekarang ini. Tetapi dari pengalaman saya sendiri yang saya lalui, saya rasa beberapa yang boleh saya kongsi bersama di sini ialah yang pertama ialah take pride dengan ataupun berbangga dengan apa hasil kerja kita.
itu juga penting. Contohnya sebagai kita kalau sebagai seorang pelukis, kita nak melukis satu gambar yang cantik, yang indah, yang mengagumkan dan kita berbangga dengan hasil kerja kita itu. Begitu juga dalam kita menjalankan tugas dan tanggungjawab, kita hendaklah memastikan bahawa kerja yang kita lakukan itu yang terbaik. Kita bangga dengan kerja-kerja kita. Saya juga bagi contoh satu lagi, kalau ialah saya tengok juga masa saya belajar dan sebagainya di luar negara, walaupun ianya seorang penyapu sampah di tepi jalan, tetapi dia membuat kerjanya dengan begitu rasa bangga dengan kerjanya, tugasan dan amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Jadi saya rasa kalau kita bawa balik dalam kehidupan kita juga, dalam kerja kita di tabung haji, saya rasa itulah juga yang penting. Apabila kita membuat sesuatu tu, kita take pride, kita ambil sungguh-sungguh kerja itu, buat dengan sebaik mungkin. Dan kita bila kita membentangkan satu kertas kerja, kata-kata kertas kerja yang mantap, kertas kerja yang penuh dengan informasi yang diperlukan, dan kita bentangkan pada jawatankuasa, kita rasa bangga, pride dengan hasil kertas kerja itu. Dan yang kedua saya rasa ialah bersedia untuk melakukan atau mempelajari perkara-perkara yang baru. Kadang-kadangnya kita ambil rasa comfort zone kita, kita tak nak menerokai benda yang baru. Kita tak nak mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Kita rasa bahawa ini bukan kerja kita. Bos bagi kita ni bukan kerja kita. Kenapa saya nak buat pula? Tapi sebenarnya kalau kita ambil secara positif, itu adalah ilmu yang baru. Itu adalah pengalaman yang baru, yang kemungkinan dalam kerjaya hidup kita nanti, satu hari nanti mungkin kita akan manfaatkan daripada ilmu yang kita pelajari dan pengalaman yang kita pelajari. Saya ambil contoh diri saya sendiri. Tahun 2004, saya di pelaburan. Saya telah pun lama di pelaburan dan saya diminta oleh CEO Tabung Haji ketika itu untuk pergi ke anak syarikat, dipinjam ke anak syarikat sebagai CEO Tabung Haji Travel. Pada ketika itu, Tabung Haji Travel menghadapi sedikit kekurangan dari segi keuntungan dan juga perniagaannya. Jadi saya terpaksa pergi sana untuk merombak kembali perniagaan, melihat balik keuntungan syarikat, operasi syarikat dan sebagainya. Jadi itu satu ilmu, satu pengalaman yang lain daripada apa yang saya pelajari atau apa yang saya alami semasa di Jabatan Pelaburan. Jadi pengalaman menguruskan umrah, menguruskan haji, pergi berjumpa dengan orang-orang di sana, di Arab Saudi, urusan pelancongan, customer service dengan pelanggan-pelanggan dan sebagainya. Itu tahun 2004. 2011, saya diamanahkan menjadi Ketua Jabatan Haji. Jadi dengan itu, saya ambil balik pengalaman, saya ambil balik ilmu dan networking yang ada pada ketika itu dan saya dapat manfaatkannya pada hari ini. Ketiga ialah kepuasan atau job satisfaction, seronok dalam kerja. Ya? Jadi kalau kita seronok membuat kerja, dia tentunya akan menghasilkan kerja yang lebih baik. Kalau kita hanya datang kerja dalam keadaan 8 sampai 5, dalam keadaan rutin, dalam keadaan berat untuk melakukan sesuatu kerja, kita akan merasa produktiviti kita juga akan menurun. Dan ini juga akan impak kepada produktiviti organisasi keseluruhannya. Bagaimana kita nak buat benda itu dengan passionate? Kalau kita ambil contoh, kita ambil analogi kita semayang. Macam mana kita nak khusyuk dalam semayang? Kita rasa kita masa tu berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memahami apakah bacaan-bacaan dalam solat. Jadi dengan itu lebih khusyuk kita dalam semayang. Mencapai satisfaction dalam kerja dengan passionate. Jadi kita kena memahami apabila kita buat sesuatu itu, apakah dia sebenarnya tujuan kita melakukan tersebut? Apakah impak dan hasil-hasil yang boleh kita beri kepada yang lain? Jadi itu semua kita memahami. Jadi kita insya-Allah kita akan membuat dengan lebih baik. Dan yang keempat saya rasa ialah berani membuat sesuatu daripada ground zero. Maksud daripada kosong. Daripada kertas yang kosong, kita diberi tanggungjawab, kita berani mengambil tanggungjawab tersebut dan membuatnya menjadi satu hasil yang berjaya.
seperti jurutera awam lah. Saya pun dulu belajar juga sebagai jurutera awam. Jadi daripada tanah yang kosong, kita bina satu struktur, infrastruktur ataupun high rise building, skyscraper, jambatan dan sebagainya. Tapi untuk melakukan itu, kita kena ada end in mind. Maksudnya apa yang kita nak hasil daripada kertas yang kosong itu. Jadi kita membuat persediaan, kita membuat perancangan, kita lihat pada pelbagai aspek faktor luar dan dalaman, dan akhirnya kita menghasilkan sesuatu yang terbaik. Jadi saya bagi contoh masa haji tahun 2018. Saya mencetus satu idea, iaitu untuk membuat kempen kebersihan semasa masyair. Masyair tu di Arafah dan juga di Mina. Kita semua tahu bagaimana keadaan kebersihan semasa di Arafah dan di Mina dengan jutaan manusia berada di satu tempat yang sama satu ketika. Jadi saya melontarkan satu cabaran di sini supaya semua jemaah haji Malaysia membersihkan kemah masing-masing sebelum mereka meninggalkan bumi Arafah ataupun Mina. Jadi ini satu cabaran, satu perkara yang daripada zero kita nak buat benda tu menjadi satu kenyataan. Kita pun rasa, boleh ke? Sama ada benda itu teruk sangat sebenarnya keadaan di sana. Kita jemaah haji kita sendirilah, attitude kita. Akhirnya semua juga ini jangan kita lupa bahawa sebagai seorang Islam, apa jua yang kita telah usahakan, kita kenalah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya dua. Iaitu yang pertama, kita kena usaha bersungguh-sungguh. Itu yang kita kena ada ilmu yang cukup, kita buat kerja dengan ikhlas, buat kerja yang bersungguh-sungguh. Lepas itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu penting. Dan saya amat percaya dan meyakin sangat bahawa doa itu amat penting. Kita juga semasa operasi haji di Tanah Suci, banyak perkara dan suasana yang mencemaskan. Akhirnya dengan apabila kita berdoa, angkat tangan dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, bantuan Allah memudahkan kerja-kerja kita. Dan itu bukan saja di Tanah Suci, di sini juga. Pada setiap ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan memudahkan kita. Yang seterusnya, jagalah kesihatan. Kesihatan itu dari segi jaga makan, yang rehatnya cukupnya, buat senaman-senaman, itu juga penting kerana saya tengok juga ramai di kalangan kita ini yang sekarang ini walaupun masih muda tetapi kesihatan mereka agak terganggu. Jadi dengan itu dia akan juga memberi kesan kepada prestasi kerja dan juga memberi kesan kepada organisasi keseluruhannya. Majdul. Majdul itu salah satu jenis kurma yang saya amat minati. Twitter. Bagi saya, Raihan kerana lirik-liriknya lebih menyentuh hati. Kucing tidur. Tak tahu kucing tidur apa. Sejenis durian lah. Yang sedap. Saya ni memang minat sangat nasi kandar. Jadi memang nasi kandar lah. Tak kira lah macam mana. Saya sebenarnya suka apa dia panggil tu ya? Caramel. Caramel flavored lah. Jadi itulah. Apa-apa yang ada caramel tu kira saya sukalah. Itu saya rasa terpulang pada orang yang tentukan. Tapi saya rasa saya seorang yang amat cool kerana dalam operasi haji dalam keadaan suasana yang cukup hawu biru, dalam keadaan tertekan, saya masih lagi saya rasa dapat mengawal diri saya dan menguruskan operasi dengan lancar. Jadi saya rasa tinggi jugalah skor dia.
Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat tahun baru pada semua anggota tabung haji sama ada di Malaysia maupun di Arab Saudi. Bagi kita bahawa tahun 2020 merupakan satu tahun yang mencabar. Kita doakan pada tahun 2021 ini satu tahun yang lebih memberi manfaat pada kita. Tabung haji terus maju, terus mencapai kejayaan, dan juga kita doa bahawa ada haji tahun 2021.